Keluarnya bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni ada ya. Ya'juj wa Ma'juj ni bangsa ya. Dia jenis monster. Kita bilang ya. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Banyak kalau keluarnya melata. Dari zaman Iskandar Al-Qarnain dia sudah ada. Sama ada dia keturunan dia, anak cucu dia. Ataupun memang dia panjang umur. Pokoknya bangsa dia tu namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Kalau keluar melata. Ada yang besar-besar. Itu yang kalau kita tengok cerita orang putih. Ya. Saya suka tengok cerita orang putih, cerita-cerita purba mereka. Nanti ada perang, dari gunung turun, monster-monster bersiul bertaring. Ah, begitu lebih kurangnya. Ha? Dalam bahasa orang putih disebut sebagai troll. Dan apa, kalau yang kecil-kecil itu kita tengok macam cerita contohnya gremlin. Ha. Kita tengok cerita orang putih ini macam real. Pasal apa? Ada riwayatnya. Jadi bikin cerita tu diikut kopi. Ada ceritanya begitu, keluar berduyun-duyun, gigit orang, makan orang, terkam sana-sini, semua dibinasakan dia. Dia perakus, kalau makan lembu, seekor sekejap habis. Dia kalau seberang apa seberang tasik, dia bukan bukan berenang, bukan naik sampan, sambil jalan sambil minum. Dia begitu dia jalan, dia minum, dia keluar daripada tasik, tasik itu pun kering, ikan pun semua sekali habis sekali. Ha, punya gitu, punya teruk dia. Kuat maknanya dia boleh makan minum begitu banyak sekali ya. Ya'juj wa Ma'juj. Baru saja Nabi Isa AS selesai dari membunuh Dajjal, membinasakan orang-orang Yahudi, memuntahkan salib, membunuh segala khinzir iaitu babi dan sebagainya. Dan baru saja beliau mula beramah tamah dengan tentera-tenteranya yang berasal daripada tentera Imam Mahdi yang telah lama berjuang dan menderita dalam kepungan Dajjal. Dan ketika itu beliau sedang bercerita-cerita tentang besarnya ganjaran yang akan diberi Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sabar berjihad di jalannya, maka datanglah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Isa sebutkan ya, satu persatu nama Nabi Isa sebut. Allah ucap terima kasih pada fulan. Allah ucap terima kasih pada fulan. Oh, grade tinggi tu. Wali semua tu yang bersama dengan mereka tu semua. Yang mempertahankan, yang bertahan. Yang dapat susah payah. Menjuangkan agama Islam dengan jujurnya. Ya Allah, semua Nabi Isa sebutkan. Apa tak lama, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ujian. Sebab itu hidup dalam dunia ni senantiasa dalam ujian. Tidak ada yang tak ujian. Manusia nanti makin tenang, makin tenang. Rupanya dalam tenang-tenang dia ditipu. Dalam kemudian ada yang tertipu, dia merasa dia senang. Walau tak senang juga. Siapa bilang yang mengikutkan tipuan tu dapat tenang? Tak senang juga. Dia rasa macam senang. Pasal apa sandarannya kepada yang dinampak macam hebat. Dia tak tahu, dia pun tak senang juga. Ha? Kemudian, orang-orang mukmin dianiaya. Habis binasa. Tinggal sedikit saja. Keluar Imam Mahdi, selamat. Imam Mahdi dah naik, tenang sikit umat mukmin. Orang kufar makin gencar lagi, kuatkan apa pakatan mereka. Keluar Dajjal, habis lagi orang mukmin lagi. Kemudian dah sangat-sangat genting sekali, sangat genting, sangat getir sekali. Keluar Nabi, turun Nabi Isa AS. Dapat pembelaan, tenang. Dengan tenang punya tenang, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Lepas tu tenang setenang-tenangnya, 40 tahun Nabi Isa tadbir. Kemudian itu, wafat pula Nabi Isa. Lepas wafat Nabi Isa, mulailah episod lain pulanya. Yang dah tinggal berapa hari saja lagi, orang akan hidup di atas muka bumi ini dan akan meninggal dunia. Maka datanglah wahyu dari Allah Ta'ala. Iza awhallahu ila Isa alaihi salam, gad akhrajatu ibadan li, la yadani lihadin bi bikitalihim faharriz ibadi ila tur. Tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Isa AS. Wahai Isa, sungguhnya aku telah melepaskan hamba-hambaku yang sangat ganas
yang tidak ada siapa yang dapat melawan mereka itu. Boleh tu cepat-cepat engkau selamatkan hamba-hambaku yang ada bersama denganmu ke Bukit Tur. Bukit Tur, minta semua naik, semua naik ke situ. Atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, Nabi Isa alaihissalam dengan segera mengumpulkan kaum muslimin di belakang Bukit Tur seperti yang diperintahkan Allah Taala. Mereka menjadikan Bukit Tur sebagai pelindung atau perisai dari kejahatan Ya'juj wa Ma'juj, ya. Betul-betul buat binasa physically. Dajjal punya binasa iman kau. Building semua dia tak ada banyak nak robohkan pasal dia temahak, dia pun sayang. Tapi iman orang, tipu daya, nyawa orang dia tak peduli langsung. Kalau kau iman kau yang aku nakkan, nah biar aku kapi Dajjal. Ya'juj wa Ma'juj pula dia tak ada kisah kau beriman ke tak ada beriman. Tapi yang dia nak tu fizikalnya, nak diterkamnya, nak dimakannya, nak dihancurkannya. Oh, jahatnya lain pula. Jahatnya lain pula. Tak macam kalau Dajjal ni jahat, dia nak kacau keimanan orang. Ya'juj wa Ma'juj, dia tak ada ajar orang suruh maksiat ke apa, suruh ingkar Allah Ta'ala ke, suruh bersandar pada dia ke, suruh sembah dia pun tak ada. Dia tak peduli itu semua. Dia tahu dia nak terkam, nak binasakan. Begitu ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah nama bagi satu bangsa manusia. Mereka adalah dari keturunan Nabi Adam AS, dari keturunan Yafus bin Nuh AS. Dan apa yang disebutkan tentang sifat dan perwatakan mereka yang menggambarkan mereka seakan-akan bukan manusia hanyalah daripada berita Israiliyat saja. Tak ada Israiliyat saja. Tapi ada hadis, ada riwayat juga bahawasanya mereka itu bukan manusia. Dia adalah apa? Dia juga adalah itu apa jenis monster. Ataupun kalau manusia pun sudah berubah tukar. Kan zaman-zaman dulu ada sumpahan, ada apa semua kan? Baik. Walaupun kita tidak dapat mengetahui dengan pasti di manakah tempat mereka itu sekarang, subhanallah ya. Dunia ini, 1/3 tanah tau, 2/3 lautan. Semua lautan. Tanah yang 1/3 tu pun kita tak habis jelajah tau. Negeri Johor ni masih ada tempat-tempat purba-purba yang orang belum jumpa lagi. Nah, kat tempat-tempat yang apa kerajaan-kerajaan silam. Satu dunia lagi. Ya'juj wa Ma'juj, mereka dah ada satelit, mereka dah dapat, belum boleh dapat detect lagi. Ya'juj wa Ma'juj ya, belum dapat detect. Orang-orang putih kan nak kaji, nak tengok dia tahu dalam cerita dia ada. Belum dapat jumpa lagi. Ini kan pula lautan. Nah, lagi 2/3-nya dalam pulaknya, terlindung dengan air pulaknya. Macam-macam ada dalam situ yang kita tak tahu. Nah, semua Allah Ta'ala juga yang mengetahui ya. Namun kita tetap percaya bahawa mereka itu ada dan peristiwa mereka akan keluar dari benteng tembaga yang dibuat oleh Zulkarnain adalah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam beberapa sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sulit akal kita untuk menerimanya, tetapi ia adalah benar kerana telah disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas, ya. Minta bikin Al-Karnain, bikinkan tembok ya, bimetal wall. Bimetal wall apa, besi besi waja dituang dalamnya itu tembaga, kuat sekali ya, kuat. Jadi bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar dari tempat tahanan mereka, iaitu apabila mereka dapat menembusi dinding tembaga yang telah dibina oleh Al-Karnain sebagai penghalang mereka untuk keluar. Bangsa ini akan keluar dan membuat kerosakan atas muka bumi seperti disebutkan dalam hadis. Wa yab'asullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun fa yamurru awailuhum ala buhairati tabariyatin fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fa yaqulun laqad kana bi hadhihi marratan ma. Artinya, lalu Allah Ta'ala telah melepaskan bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Mereka kelihatan turun dari setiap tempat yang tinggi dengan bersegera membuat kerosakan. Maka kumpulan yang pertama di kalangan mereka akan melalui tasik Tabariyah.
Lalu mereka minum seluruh air yang ada di dalam tasik itu sehingga apabila kumpulan yang berikutnya datang ke tasik itu, mereka berkata, sungguhnya sebelum ini ada banyak air. Ha, dah lalu dah minum sambil lalu sambil minum airnya. Ya'juj wa Ma'juj. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa bangsa ini sangat banyak membuat kerosakan dan mereka adalah satu bangsa yang sangat kuat makan minumnya dan mereka bengis sesama mereka sendiri dan tidak menghiraukan nasib kawan-kawan mereka. Apatah lagi untuk berkasih sayang dengan bangsa lain. Ha, ya. Tidak ada orang yang dapat selamat dari keganasan mereka kecuali mereka yang berada di benteng pertahanan atau seumpamanya. Mereka berjalan dengan rasa angkuh dan kejam hingga telah banyak negeri-negeri yang telah mereka rosakkan. Lalu mereka berkata, telah ramai penduduk bumi yang telah kita binasakan. Mari kita bunuh pula penduduk yang ada di langit. Lalu salah seorang pada mereka mengarahkan lembingnya ke langit dan melemparkannya ke atas sekuat-kuatnya. Apabila lembing itu jatuh ke bumi, kelihatan mata lembing itu berlumuran dengan darah. Maka mereka menyangka benar-benar mereka telah membunuh penghuni langit. Tetapi apa yang berlaku hanyalah satu ujian Allah terhadap mereka. Dia tak cukup dia nak kontrol bumi, bilang langit pula. Dia lempar lebih ke langit, boleh sampai ke langit tu. Maknanya kuat dia punya lontaran dia. Sampai atas, turun, Allah Ta'ala kasih lembingnya ada berdarah. Ah, kita dah attack orang langit. Allah, dia tak nampak pun dia nak attack. Allah, ya. Dia tak nampak dia pun attack. Dan dia tak tahu malaikat tu tak ada darah. Dia tak tahu malaikat tu boleh terbang. Ah, itu ya. Itu orang jahat ni bodohnya begitu ya. Bodoh. Dia sangka dia dapat tetapi dia bodoh. Seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini bahawa ketika bangsa Ya'juj wa Ma'juj membuat kerosakan ini, Nabi Isa AS bersama dengan tenteranya berada di belakang Gunung Tur. Mereka menjadikan Gunung Tur sebagai tempat berlindung atau benteng mereka dari bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Mereka terkepung dalam kawasan itu agak sempit hingga hampir kehabisan bekalan makanan. Disebutkan dalam hadis, Hatta yakuna ra'asu sauri li ahadihim khairan khairun min mi'ati dinar li ahadikumul yawm, hingga kepala lembu yang dimiliki oleh seorang ketika itu lebih bernilai dari 100 dinar yang dimiliki oleh kamu pada hari ini. Ha, satu ekor kepala satu kepala lembu aja harganya 100 dinar kurang makanan ketika itu ya, kurang makanan mereka sampai susah sekali ya dalam kepungan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa tentera Nabi Isa AS berada dalam kekurangan bekalan makanan sehingga kepala seekor lembu, apatah lagi daging lembu yang biasanya murah saja di tempat ini jadi melambung harganya. Ujian Allah Ta'ala kepada kaum muslimin rupanya masih belum habis lagi. Selesai satu, datang pula yang lain. Ini adalah kali yang kedua mereka terkepung di kawasan Baitul Maqdis ya. Pertama, ketika Dajjal nak attack. Yang kedua, Ya'juj sama Ya'juj. Ya. Dalam keadaan yang sangat terdesak ini, maka Nabi Isa AS bersama dengan tenteranya dengan penuh rendah hati berdoa mengharapkan bantuan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memperkenankan doa mereka. Kalau bukan Allah Ta'ala yang menolong mereka, maka siapa lagi yang diharapkan memberi pertolongan? Allah uji tapi Allah Ta'ala beri pertolongan. Allah beri keringanan tapi Allah Ta'ala beri ujian. Itulah Allah Ta'ala tanda kasih sayang kepada hamba-hambanya. Setakat inilah ya kuliah kita, saya tak sihat sangat hari ini ya. Saya, apa mulut banyak ulcer, jadi nak cakap pun payah sikit. Minta maaf tuan-tuan sekalian ya, jadi kita ringkaskan kuliah kita. Mudah-mudahan dia dah mati Allah Ta'ala minta maaf banyak Ustaz Abu Bakar ya. Apa tadi ingatkan kuliah pagi ingat nak nak tidak adakan tapi sikit pun dapat jadi lah dapat berkat mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Zada fil mahdi.